tutorial untuk mengkalibrasi dari sensor Mavic 2. Mavic 2 memiliki beberapa sensor di depan, kemudian di belakang, di samping, dan di bawah. Nah, bagaimana caranya? Guys, jangan lupa subscribe channelnya dulu ya, dan aktifkan loncengnya. Thank you for your support. Untuk mengkalibrasi sensor dari Mavic 2, kita perlu masuk ke aplikasi DJI Assistant 2 for Mavic atau DJI Assistant 2 for Mavic. Ya, kita nyalakan drone kita terlebih dahulu. Hubungkan dengan komputer dengan menggunakan kabel USB ini. Oke, sudah terhubung, kita buka DJI Assistant 2 for Mavic. Oke, lepaskan dulu propellernya karena kita di indoor supaya tidak ada hal-hal yang terjadi. Oke, kita lepaskan dulu. Kemudian masuk ke DJI Mavic Assistant. Kita masuk ke kalibrasi. Kalibrasi, ya. Kemudian kita masuk ke next. Nah, nanti akan muncul kalibrasi sensornya. Calibrate now. Nah, ini akan ada kotak-kotak, kita akan sesuaikan dengan kita punya drone ya. Kita paskan. Sudah pas, kita akan sesuaikan nanti gambarnya. Sesuai dengan arahnya. Ini adalah langkah pertama ya, nanti disusul dengan formasi ataupun untuk yang lain. Ya, ini masih dua kali, kita ikutin. Ini masih mengkalibrasi sensor di depannya. Nah, posisi drone ini macam-macam, ada yang posisinya seperti ini, 90 derajat kemiringannya. Nah, ini kita move target to face the screen, nah, left. Oke, okay. Berarti kita pakai yang di sini. Ini gambarnya sama, pasti oke, okay, udah pas. Kita nah, error ya, ini kita ulangi lagi aja karena memang error. Pasin dulu sekali. Oke, pas. Memang agak butuh kesabaran dan cermatan ya supaya tidak error. Untuk kali ini kita error, kita pasin lagi. Oke. Ini sensor bawah yang dikalibrasi. Oke, sekali lagi, jadi setiap sensor akan dikalibrasi dua kali. Oke, ini yang kedua. Ini akan meminta rear ya, rear. Kamera rear berarti yang di belakang. Kamera di belakang atau sensor di belakang. Asin lagi. Oke.
Kayu depan sudah, kemudian sensor bawah sudah, ini sensor yang di belakang. Jadi sudah ada 3 sensor yang dikalibrasi. Oke, sudah selesai. Satu lagi. Oke. Ya, sudah. Kita lipat di sebelah kiri. Kita nanti pakai yang di belakang ya, sampingnya. Oke. Ya. Ini sensor samping kanan dari drone ya. Memang masih terkena kabelnya, jadi agak menggantung saja. Ini yang di kanan. Sekarang kita akan yang di kiri, karena yang di kanan terkena kabel. Jadi sensor kalibrasi untuk yang di kanan hanya sekali. Ya, finish. Jadi sensor kalibrasi ini dipakai atau diminta jika sensor-sensor di sini mengalami masalah atau sensornya berdebu. Nah, ini bisa dilakukan berkala atau kalau diminta oleh DJI Mavic ataupun unit dari drone kalian. 100% complete. Sebaiknya dimatikan dulu dan di restart. Berarti sudah sensor kalibrasi sudah oke. Nanti bisa dites di lapangan langsung. Terima kasih untuk mendengarkan tutorial ini dan jangan lupa subscribe channel saya.